Tinggi sikit. Tak kental kan. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Suara dengar tak? Clear tak suara? Cuba komen sikit. Baru sedap tinggi kan. Muka pula tak nampak. Okey. So dah lama saya tak buat live. Sejak dulu-sejak ni saya busy sikit. Misai pun tak cukup lah. Tak sempat cukup kan. Buat kan. Okay. Jadi hari ni saya dapat sebuah gitar lah. Dihantar oleh seorang sahabat gitar. Abu Ubaid Ahemi, first commenter. Yes, clear voice. Thank you bro. Okay. So hari ni saya dapat gitar Les Paul. Cik, saya dapat kan. Okay. So gitar Gibson Les Paul. Okay. Jadi apa yang membuatkan saya tertarik nak buat video live malam ni. So saya harapkan sahabat-sahabat semua yang tengok ni tolong share. Tolong share. Okay. Okay, sebab sebelum video ni live, saya dah minta kebenaran pada owner untuk sharing gitar ni kepada sahabat-sahabat semua yang tengok ni. Kenapa? Sebab ini adalah gitar Gibson Les Paul replika ataupun dalam bahasa biasa kita panggil gitar fake. Okay. So gitar ni gitar fake, gitar Gibson Les Paul. Okay. Daripada segi kosmetik dia memang terbaik lah, memang cantik. Tapi ada beberapa defect yang saya nak share. So defect dia, memang kalau orang yang tak tahu pasal gitar memang pening lah kan. Memang pening lah, jadi semak kepala. Sebab gitar ni tak boleh main. Serius saya cakap, gitar ni tak boleh main. Masa owner gitar hantar dekat saya, so dia punya tali dia tinggi. Tali, Zulkifli Zul, ho. Apa yang ho nya? So gitar ni tali dia tinggi tau. So maksimum optimal height untuk tali satu adalah 1.5 mm di fret 12. Tapi gitar ni 2.25 mm. Tinggi. Jadi masa nak main tu memang sangat-sangat susah. Jadi gitar ni saya cuba rendahkan dan saya rendahkan ikut 1.5 mm. Macam ni bunyi dia. Macam dia nak main kan? Dah ni saya dah gendahkan dah kan? Dia buzzing sangat-sangat teruk. Jadi itu yang pertama lah tentang gitar ni. Keduanya, gitar ni dia punya tone dia sebu. Bukan sebu, dia punya gain dia tak cukup. Dia punya gain dia tak cukup. Maksudnya bunyi gigit tu tak ada kan? Jadi masa mula-mula saya dapat gitar ni, saya unjuk-unjuk lah kan? Saya main kan. Bunyi dia macam ni lah. Bunyi dia macam ni. Macam tak cukup. So saya buka dia punya wiring dalam dia. Apa nama ni, ada salah wiring lah, senang cerita. kan? So barulah dapat balik. Tapi so kenapa dia jadi macam tu? Okay. Jadi lepas saya check, dia punya punca dia adalah
quality workmanship untuk pemasangan fret wire ni. Jadi dia punya pesan dia memang efek pada string dan tone. So kalau kita check dia punya level. Ni. Teruk sangat. Kan? Sekejap eh. Jusman Jamil, bang, berapa kos bonat? Abang Jusman, nanti Abang Jusman PM saya eh. Sebab kita tengah cerita pasal gitar ni. Alright, so balik. Come back to story. So, mana tadi? Ni. Dengar ada bunyi tak? Cuba komen sikit, ada bunyi tak? Ada bunyi besi tu kan? Jadi maknanya fret wire dia, pemasangan untuk fret wire kurang memuaskan. Okay, so bila kurang memuaskan, dia jadi macam ni lah bunyi dia kan. Macam mana nak main? Kalau off volume, bunyi dia macam ni. Kalau normal, macam ni kan. So yang buzzing buat. So bila on volume, jadi apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, apa nama ni, sebenarnya gitar fake ataupun replika bukan semua yang macam ni. Ada yang best. Dia bergantung pada luthier yang buat gitar tu. Ada, saya pernah dapat gitar replika ataupun gitar fake Gibson juga. Banyak Gibson lah, banyak Gibson. Jadi bila sampai kat saya, lepas saya check fret leveling dia, dia punya workmanship dia cantik. Cantik. Macam yang ni, dia punya kosmetik cantik pasal dia ada nips kat ujung dia. Macam Gibson Ori binder dia tu kan, nampak? Ada nips tu kan. Tapi dia cantik sajalah. Jadi bila dia cantik saja tu, bila kita nak main dalam setting yang optimal, memang tak boleh dapat. Memang tak boleh dapat. Jadi nombor 2, dia punya tuning machine. Nombor 3. Nombor 2 tone kan, dia punya volume dia. So nombor 3 dia punya tuning machine. Okay, tuning machine. Tuak oi kata apa ni? Tiga perkara yang boleh menjatuhkan negara. Satu, rasuah. Dua, tidak menepati masa. Tiga, cinggir. Ha, yang cinggir ni lah. Kan? Yelah. Okay. So, dia punya tuning machine dia. Okay. Tuning machine dia Grover. Okay, dia Grover. Tapi bukan Grover yang original. So, Grover yang clone. Kalau Grover yang original, dia punya telinga dia ni, dia punya, kita panggil peg. PEG, peg. Dia punya telinga dia ni, kan, telinga dia, dia punya besi, mold besi dia solid. Macam yang ni, besi dengan besi dia, dia bercantum. Maknanya bila lama-lama, bila kita pelan-pelan, dia boleh patah. Dia besi juga, tapi dia bercantum. Kan, dia bercantum. Kalau yang original, dia solid. Dia besi solid. So, dia padu. Kan. Jadi, saya ada test juga. Dia punya tune. Tune dia lagi-lagi. Lepas saya check kenapa lagi-lagi, salah satu sebabnya adalah dia punya tuning machine yang tak berkualiti, yang kurang berkualiti. Yang kedua, dia punya nut. Okay, dia punya nut dia. Dia punya nut ni. Dia punya nut dia. Cuba tengok longkang dia. Tengok longkang dia. Longkang dia besar-besar. Longkang dia besar-besar. Kalau yang original, dia fit-fit tali kan. Ngam-ngam tali kan. Dia selit ngam-ngam kan. Macam ni dia besar. Jadi bila dia besar tu, memang dia ada efek pada tone dan tuning. Kan. Jadi daripada segi dia punya, apa nama ni, dia punya kosmetik, okay. Memang cantik lah.
kan, saya pun tak ada komen lah. So ni dia, so kita main balik. Nombor 4, dia punya defect dia. Saya lupa nak beritahu. Hampir-hampir terlupa. Nombor 4, gitar ni sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Kalau saya pegang macam ni, saya boleh tahan dalam kurang daripada 10 minit. Lepas tu saya akan pegang. Dia berat sangat. Sebab dia tak chamber body. Dia tak chamber, kan? Apa weight loss tu dia tak buang. Dia tak buat. So gitar ni sangat-sangat berat. Lebih berat daripada gitar bass. So gitar ni sangat-sangat berat. So tone dia saya dah adjust balik. So saya dah dapat balik tone yang gain yang cukup. So bunyi buzzing. Jangan risau, benda boleh diselesaikan. Benda ni boleh diselesaikan. Jadi macam mana nak buat dia punya setup macam ni, dia ada cara dia. So pertama sekali, buka semua tali. Buka semua tali. Lepas tu bubur masking tape, kan? Bubur masking tape. Bubur. Lepas tu tegakkan neck. Tegakkan neck ni. Bagi dia lurus. Kita ada pemadai besi. Kita ada notch edge ruler. So kita ukur, adjust truss rod. So dah adjust truss rod, pastikan dia tak ada bow up dan dia tak ada bow back. Dia tak ada up bow, dia tak ada back bow. Dia straight je. Itu kita panggil dia neck reset. So langkah seterusnya kita buat fret leveling lah. Fret leveling, kita boleh pakai file, kita boleh pakai getah pasir, kita boleh pakai leveling bar, kita boleh pakai kike, kita boleh pakai batu asah, macam-macam kan. Kita boleh pakai kayu piano. Kayu piano kan, dia straight, dia keras kan, dan dia berat. So banyak banyak cara lah. Syami Iqbal tanya, kalau beli gitar second macam mana nak tahu ori atau fake? Oh, kalau nak beli gitar second, biasanya kalau ori dia ada nombor siri. Ni menjawab soalan Syami Iqbal kan. Dia ada nombor siri. Lepas tu tengok model dia. So model dia check dekat internet. Kalau ada tu ori tu. Kalau tak ada tu yang tak ori lah. Dia punya nombor siri dia kan. Okay, lagi apa aku nak cakap, saya nak cakap apa tadi, lupa dah. So kita ratakan dia punya fret wire ni, kita ratakan balik, kita levelkan dia. Lepas level tu, kita crowning, dan lepas tu baru kita restring balik. Kita ambil pembaris, letak balik, kita adjust truss rod, kita restring, intonation. Lepas tu kita main lah, kita adjust bridge, kita adjust balik. Tu nama setup, pro setup. Namanya leveling dan pro setup. So nanti dapat balik dia punya tone dia tu kan. Tone tu. Jadi sedap atau tidak setting sesebuah gitar tu bergantung pada luthier ataupun orang yang owner yang setup gitar tu lah. Kan, bergantung pada telinga dia. Bergantung pada telinga dia, bergantung pada chemistry dia dengan gitar tu. Maknanya kalau dia buat gitar nak cepat ke apa ke, ni okey tak buzzing ni. Jadi kat situlah dia punya level. So kena ada sharing. Kena ada sharing pula, kena ada chemistry. Saya baca komen Abu Ubaid ni, dia kata thank for sharing. Itu yang saya tersebut sharing tadi tu. Kalau gitar Ibanez Geo made in China, too fat ke ori? Saya ada Ibanez made in China, ada ori, China ori. Ibanez Geo kan, GAX 30, made in China ori. Sebab ada kilang Ibanez dekat China sana tu kan, ada. Jadi tapi yang China ori tu maksudnya pengilang yang di authorizekan oleh pengilang asal, pengeluar gitar asal. Maknanya dia dah bagi lesen pada pengilang tu untuk keluarkan produk dia mengikut spek. Mengikut spek. So dia buatlah, kilang tu buatlah kan. Jadi apa lagi? So gitar ni dia pakai pickup Seymour Duncan. Dia pakai pickup Seymour Duncan. And
So far gitar ni okey, boleh. Saya yakin lah lepas buat gitar ni sedap bunyi dia. Tapi nak kena buat leveling dululah kan. Saya yakin. So nanti bila dah start, dah siap nanti, so nanti saya share lah dia punya demo dia. Dia gitar ni berat, jadi dia ke belakang kan. So asal gitar ni tali dia tinggi 2.25 mm, so tali saya rendahkan sekejap. Ini pun tinggi lagi 1.25, sebab tadi saya tak ada truss rod kan. Masih tinggi lagi, tapi 1.25 tu kira okey lah, boleh lah. Tapi buzzing sangat-sangat teruk. Jadi apa yang saya nak cuba beritahu ni, berhati-hatilah kalau nak beli gitar replika. Berhati-hati. So kalau boleh kita beli gitar tu, biar gitar tu ada depan mata kita, kita boleh test kan? Dan seolah eloknya beli gitar yang asli. Bukanlah nak kata gitar fake ni tak bagus, sebab ada yang bagus. Cuma dia jadi isu, dia menggunakan logo gitar-gitar yang original. Macam saya tak rompak lah, macam CD saya tak rompak lah, macam tu lah kan. Itu je. Jadi dia punya tone memang tak sama dengan apa nama ni, yang spek pengeluasan. Memang tak sama lah kan. So apa lagi, kalau gitar original, dia punya saddle ni pun bukan yang biasa, dia pakai yang jenis yang baik punya kan. Lagi satu, kalau Black Beauty, dia punya fretboard dia ebony. Yang ni rosewood biasa, rosewood biasa kan. Ebony ni yang kayu warna hitam tu kan. Okay, lagi dia punya selector pun pendek. Dia punya selector dia pun pendek, nampak kuntut je. Kuntut. Selector dia pendek. Tu lah kalau nak tahu lah. Kalau macam sahabat-sahabat yang tahu menilai gitar ori dengan original, sekilas ikan dia air kan, dia dah tahu jantan betina kan. Tapi ada pula, ada jenis gitar yang replika yang dia memang tiru sebiji betul-betul dengan yang ori. Maknanya kopi ori lah kan. Ada kopi ori memang sebiji betul-betul kan. So kita kadang-kadang tak boleh nak cakap je ni ori ke fake, ori ke fake. Kita jadi miserable kan. Jadi sebenarnya gitar tu fake ataupun ori ke, dia bergantung pada kita juga, bergantung pada orang yang main kan. Steve Vai, Joe Satriani, kalau dia main gitar tong pecah pun sedap bunyi dia kan. Tu contoh je lah. Jadi isu dia, berhati-hatilah kalau nak beli gitar yang macam ni. Berhati-hati. Bukan saya larang, saya bagi tahu je kan. So hak masing-masing sebab takutkan ada yang marah saya pula kan. Jangan marah saya. Saya ni bagi tahu je, sharing kan. So itulah hak masing-masing. Tapi bila jadi macam ni, kita jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri kan. So Jisman Jamil apa ni? Wah, Abang Faizal pun ada tengok. Oh, member ni Asbudin, Asbudin gelak. Okay, lagi siapa lagi? Syamil Ikhwan, thank you. Gubaik kata thank you for sharing. Okay, welcome. So Syamil Ikhwan tadi tanya, kalau beli gitar second macam mana nak tahu ori ke tak? Okay, so tadi saya dah beritahu Ni okay lah. Mungkin sahabat-sahabat ada yang dah tidur ke apa kan. Okay,
So ada apa-apa nak tanya lagi ke? Saya nak off dah ni, saya nak start buat gitar ni dah ni. Dia punya banyak saya tengok gitar-gitar replika ni. Dia bila dia pasang pickup ring ni tak betul. Dia punya pickup ring ni tak betul. Sekejap macam dia saya dah tunjuk. Pickup ring ni tak betul. Cuba tengok dekat neck pickup ni, kat tepi ni. Kat tepi ni. Sini tinggi, sini rendah. Sepatutnya sini rendah, sini tinggi. Tapi dia terbalik. Cuba tengok. Tengok neck pickup dia. Dia terbalik. Dia terbalik. Kan? Yang bridge pickup, okey. So dia punya neck pickup dia tak betul, tak pasang, dia pasang terbalik. Banyak saya tengok yang gitar replika dia pasang terbalik ring tu, kan? Saya tak tahu kenapa. Kan? Dahlah nak pasang balik susah, kan? Lan Peace kata selagu, oh saya tak main lagu lah ni dah pukul apa dah, kan? Dan sebab sebelah ni ada orang, kan? Jadi ni sebelah ni ada orang, dia tengah tidur kan, so tak naklah ganggu kan? InsyaAllah besok kalau tak ada apa, siang saya online lah. Saya main lagu ke apa kan. So Muhammad Isyamuddin tanya, untuk prosetak abang ambil berapa? So untuk info, siapa yang nak tahu inquiry lebih lanjut, so nanti boleh PM saya lah. Boleh PM saya. Ataupun boleh WhatsApp saya. WhatsApp saya ada dekat bahagian about page tu. So nanti boleh WhatsApp lah. Tadi saya nampak ada soalan tadi sekejap. Muhammad Aliza tanya, betul ke orang cakap fake Indo lebih baik dari fake China? Yang ini saya agak setuju dan ada yang tak setuju. So Muhammad Aliza tanya, saya ulang balik. Dia tanya, betul ke orang cakap fake Indo lebih baik dari fake China? Okay, so banyak yang saya apa nama ni? Saya prefer lah Indon lah, Indonesia punya. Ya, Indonesia punya okey. Indonesia punya memang daripada segi dia sebenarnya saya tak boleh nak cakap juga sebab China pun ada yang okey, sebab China banyak benda kilang, dia tak banyak luthier individual macam Indon kan. So Indon ni dia punya seni dia lebih baik dan dia gunakan kayu-kayan yang okey lah kan. Tapi ada juga yang sengal kan. Ada juga kan. Sebab ada kesian dekat satu abang ni, ni kes lama lah, kes tahun lepas. Dia beli gitar Fender. Fender tu dia beli dalam 2100 ke 2200 macam tu. And so Fender tu tele. Jadi masa dia main tu dia rasa macam ada something, tapi dia tak tahu apa benda, so dia hantar dekat saya. Jadi lepas saya main, saya main dekat sini okey. Tapi bila saya main kat sini, dia lari. Boleh dengar dia punya sumbang. Lepas tu, bila cek, rupanya dia punya intonation dia awak. Maknanya, saya tune sini, okey. Open string, okey. Kan? Tapi bila saya tekan sini, bunyi dia sharp. Sini pun sharp. Sharp. Maknanya intonation dia tak ngam. Bila saya cek, rupanya dia punya jarak antara bridge tu, dia terkedepan. Dia terkelepat, dia tak cukup. Skill dia tak betul. Jadi ada juga yang okey, ada juga yang tak okey. Macam mana pula dengan Korea? Korea okey abang. Kan gitar saya banyak Korea kan. LTD saya Korea, Ibanez saya pun ada satu Korea. So Korea tu memang yang original. Dia ada yang apa nama ni? Mata pernah ngantuk dah. Aduh kan. Okey lah, banyak gitar original pun daripada Korea kan. Okey lah. Apa lagi? So saya nak start buat gitar ni. So terima kasih pada owner gitar lah. Terima kasih pada owner gitar kerana memberi izin pada saya untuk share defect yang ada pada gitar ni kan. So harapkan semuanya ambil perhatian lah. So berhati-hatilah kalau nak beli gitar-gitar yang macam ni.
So saya prefer, kalau ditanya pada saya secara peribadi, saya akan prefer beli gitar yang apa nama ni, kalau boleh beli gitar yang original. Original tu bukanlah sampai 5,000 meniaga. Kalau kita berkemampuan, ada bajet yang tak berapa banyak, ada gitar original yang daripada China kan, macam Squire dekat Swilly, banyak kualiti dia okey. Saya pun ada gitar Epiphone Les Paul daripada China pun kualiti okey, kualiti dia kan okey. So pastikan benda tu daripada pengilang yang authorized, pengilang yang dilesenkan dengan cara yang sah dan mengikut spek gitar yang original. Mengikut spek gitar daripada pengeluar gitar yang original . So untuk mengelakkan apa? Untuk mengelakkan gitar ni dia bunyi tak sedap, tak apa. Apa nama ni, bunyi tak sedap ke, tak cantik ke, buruk ke, pick up tak best ke, pick up lokal ke, itu tak apa, sebab boleh upgrade. Dia jangan tune lagi, lepas tu dia punya skill tak betul, dia punya intonation dia tak betul. Itu memang buang lah gitar tu, memang tak boleh pakai lah. Biasanya kalau tune lagi ni, gitar yang pakai flat rose, dia pakai flat rose clone kan. Itu orang duk pening, apa ni bang, saya main tremolo lagi. Ya, memang lah lagi pakai flat rose yang clone, memang lagi lah kan. Okay, saya ada satu projek gitar. Ni cerita sebelum penutup lah. So gitar ni saya tengah buat lah. So kalau sahabat, saya buat painting job, maknanya mengecat gitar. So saya ada buat satu design macam ni, sekejap. So ni gitar Ibanez. Okay, gitar Ibanez. Saya apa nama ni, saya buat painting style EVH tapi relic. Gitar ni dia baru ada lacquer coat, lacquer finish. So tengah tunggu kering lah kan. Dia punya pick guard pun tengah buat. Pick guard dia tengah buat. Saya tengah buat projek gitar ni. Okay. So kalau sahabat-sahabat, nanti saya upload dekat Facebook, dekat page. So siapa yang nak buat pattern macam ni, nanti boleh PM saya lah. Dekat sini mungkin tak berapa nampak sangat pasal dia gangguan cahaya kan. Lagi satu, gitar ni belum siap. Nanti dah siap, nanti saya up dekat Facebook. So ni belakang dia. Ini belakang dia macam relic sikit kan. Ni depan dia. Ni depan dia. Okay. So saya beransur dulu, saya nak start buat gitar ni. Kalau sahabat-sahabat yang mana tertinggal, yang masih tengok lagi ni, kalau boleh share untuk perhatian kawan-kawan kita yang lain. Okay, saya undur diri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.